Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Selamat datang di channelnya Ripin kembali ya bos. Oke, untuk pagi hari ini seperti biasa bosku ya, saya manen buah. Jadi masuk kawasan seperti ini bosku ya, tempatnya rata tapi untuk pokok sawit baja kurang bagus ya bos. Jadi daunnya kuning-kuning dan keras betul ya bos. Oke, untuk kali ini saya mau membahas kelebihan sabit cap 11 bosku ya. Kalau ketajamannya sudah terbukti bos ya, luar biasa tajamnya. Jadi untuk kelebihannya saya mau jelaskan ke sini bosku ya. Oke, untuk kelebihannya ini sabit boleh disetting ya bosku. Jadi tinggal menyesuaikan kita menggunakan bos ya, mau tunduk atau mau naik. Nah itu tergantung selera kita masing-masing ya bosku. Dan untuk mata sabit ini boleh dibalik ya bos. Jadi ini skru ini di belakangnya bos ya, atau gigir. Nah ini matanya ini boleh dibalik pergi sini bosku ya. Jadi matanya tajamnya di atasnya ini bosku ya, kelebihannya bosku. Oke, dan kelebihan berikutnya bos ya, seumpama kita kerja nasib tidak baik patah bagian sini bos ya, nah kita boleh lepas ini skru, patahannya yang bagian bawah sini kasih buang, kasih lepas. Kalau sudah lepas tinggal kasih masuk lagi ya bosku, tidak susah-susah mau bawa alat apa untuk apa itu atau betulin ya bosku. Itu kelebihannya ya bosku. Dan kelebihan berikutnya, seumpama kita kerja di kebun pribadi ya bos, jadi kebun pribadi kawasan tidak ngumpul ya bos, jadi pindah-pindah, macam sini ada 1 hektar, lain kebun ada 2 hektar, 3 hektar. Nah itu tidak usah susah-susah pikul pipe jauh-jauh bos ya. Jadi setiap kebun saya kasih tinggal pipe ya bos. Jadi sabit hanya satu ini bos ya. Saya ada 2, yang satu saya simpan di rumah untuk sepe ya bosku ya. Nah itu kelebihannya ya bosku. Jadi tidak usah banyak-banyak beli sabit, kasih tinggal di kebun ya bosku ya. Oke ya bosku, hanya itu yang saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan untuk kelebihan sabit ini ya bosku. Jadi ada kurang lebihnya mohon maaf ya bos. Oke, kita langsung proses manen. Simak videonya ya bosku, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku. Oke bosku, kita langsung saja. Yuk,
Aduh. Dua tandan. Tiga tandan bosku. Mantap juga bos. Mantap juga bos. Tidak tanda nih bos. Buahnya merah-merah betul bosku. Tidak tanda ini bos. Wah tanda bosku. Nah di sini mana rata tempatnya bos ya. Jadi dalam satu tan dari tuan kebun dikasih harga 55 di sini bos ya. Bosku, kita lanjut lagi bos. Ini ada dua tandan ini kalau tak. Empat tandan ini bos. Dan nampak satu bos yang sebelah sana belum tahu lagi bos. Ini satu tanda lagi bos. Satu tanda jadilah bos. Kumpul-kumpul banyak juga nanti bos. Tahu di sini bos. Satu tanda lagi bos. Merah betul. Mantap bos. Ini dua tanda lagi bos. Merah betul jatuh bos. Daun kuning bos ya. Buai bos, luar biasa buai. Angkanya, tanda, dua tanda juga bos. Ini bos ya, terakhir ini bos satu. Senang ditanya bos. Terus. Wuhui, jangan biasanya ini di belakang bos, mata sabitnya di atasnya sini, dan sekarang saya ubah, saya balik, jadi banyak settingan ini sabit bos, tergantung kita mau menyesuaikan sabit mau gunakan ya, mau tunduk, mau naik, mau sedang. Ini saya menggunakan yang sedang bos. Waduh, skrunya jatuh bosku. Tadi skrunya ini jatuh bos, hilang, jadi ada space ya, saya kasih lagi. Jadi ini kalau untuk ukuran sedang bos ya. Oke bosku, kita lanjut lagi bos. Mungkin ini terakhir bos ya. Mendung-mendung masalahnya bos. Mau udah nanti Mati-mati bos ya. Ini belum ikan lagi terus.
bos. Mantap sekali buahnya. Besar-besar. Oke ya bosku. Cukup sekian ya untuk video kali ini ya bosku. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai bos. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Bagi yang belum, bagi yang sudah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi itulah tadi manfaat sabit cap 1-1 ya bosku. Kelebihannya di situ ya. Jadi boleh disetting tergantung kita apa itu menyesuaikan ya bos. Tergantung kita menyesuaikan, dan kalau patah sini kita boleh apa itu patahnya boleh buang, kita lepas skru dan boleh masuk lagi. Oke ya bosku, saya akhir ya, cukup sampai di sini. Simak video saya terbaru selanjutnya ya bosku. Oke ya bosku. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bosku.